Hari ini kita akan reaktok ya, atau reak TikTok ya. Jadi kita akan melihat sesuatu atau hiburan-hiburan yang lucu di TikTok ya. Stop, jangan sampai kita keluar kata-kata mengecam ataupun menghina ya. Jadi kita langsung masuk ke video pertama. Ini dia. Sebenarnya udah lama pengen main lato-lato, tapi nggak bisa-bisa. Nah, saya ketemu lato-lato gagang. Mainnya gampang nah, banget, nggak sampai 10 menit saya langsung pernah bisa. Punya nih. Emang gampang sih. Udah macam Lord Arnold aja ya. Asli ini lagi banget nih suaranya nih. Saya sampai punya 4. Coba helikopter. Punya sih dulu punya lato-lato kayak gini yang pakai. Jadi ada gagang, ada kayak gitunya. Pasti teman-teman di tahun 2000-an pasti punya dulu yang kayak gini. Jadi lebih simpel tuh dari lato-lato yang pakai tali kan agak sulit ya. Mom. Aku mau main lato-lato dong. Mau main lato-lato? Iya. Nih. Bukan yang itu lato-latonya. Hah? Waduh. Ini untuk anda-anda, untuk saya juga pasti mikirnya udah kemana-mana nih, karena yang dipikirkan laki-laki ketika lato-lato yang ada di perempuan adalah gunung-gunung. Stop it, get some help. Ya, pengen lato-lato bola dangdut. Aduh. Nyobain kora-kora yang muternya sampai 360 derajat. 360 derajat. Pas awal anjir, masih aman aja. Serius. Ini ekstrem banget. Katanya bakal diputar 360 derajat. Serius ini? Aku mulai deg-degan. Kok gak jatuh? Pas di atas gini lumayan lama, jantung hampir mau copot. Tapi seru banget. Ternyata bener. Diputar 360 derajat. Kalau kesini wajib cobain. Nyobain. Wah, yang di depan berarti gak ada apa-apanya selain kora-kora yang di sini karena muternya 360 derajat itu kebayang kalau jatuh gimana ya. Untungnya sih di sini kita lihat pakai kursi apa ya yang ada bantalannya ya. Kalau di Dufan sana kan cuman kayak pengaman biasa mungkin ya. Udah lama juga ke Dufan sih, ngeri sih. Di luar nalar kuburan bergeser sendiri saat ditaburi. Ah, oh, serius. Bentar dulu. Iya sih kelihatan geser. Ntar dulu nih, takutnya ada yang janggal nih. Kayak ada yang narik nih dari sebelah sini nih. Bangke. Ternyata pakai terpal bawahnya. Saya udah curiga nih, ini ada gerakan yang nggak wajar loh di daerah situ. Main lato-lato, jangan cuma begini, nggak keren. Oke. Ini cara baru nih. Gimana cara barunya? Oke, terus dia bisa muter. Wah, anjir. Ngeri. Aduh, jatuh. Ini man of the match, ini main lato-lato karena dia main lato-lato secara tidak lazim dan dengan teknik dan gaya baru. Jadi gila sih untuk bapak ini, kita kasih dia julukan man of the match di 2023 awal ini. Jago, gila, keren. Dan saya tidak akan malu jika kelihatan jomblo, karena jomblo itu seperti bendera merah putih. Maksudnya? Biar tidak ada yang suka tapi banyak yang hormat. Fajar. Sampai ke polisi juga. Ampun. Semuanya sampai beli gini ya. Oh, amat tiket tuh. Apun mereka bilang tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Oh, oh. Allahumma dufa'nal gola wal bala wal waba. Oh, amat tiket tuh. Kok bisa sambil mewek di pinggir jalan sambil rekam-rekam kayak gitu ya. Cuman sesedih apapun mbak, semoga kesedihannya cepat hilang dan semoga dapat hal baik lah di esok hari ya. Jadi stop, jangan sedih terus mbak. Ikan pari, masya Allah besarnya, masya Allah, besarnya, masya Allah. Wow.
Ikan pari. Emang iya? Oh, amat dekat tuh. Bentar. Ikan pari. Masya Allah besarnya, Masya Allah. Ih, besarnya. Masya Allah. Masya itu Allah. Hiu, Mbak, kali. Itu hiu kali. Ya enggak sih? Lah, jago nyelamnya. Mana masnya? Ampun sampai Bapak Ridwan Kamil sama Bapak Presiden kita. Ampun, ini udah bukan mendarah daging, ini udah kayak virus aja, jadi cepat menyebar. Gila sih ini, udah sampai Pak Ridwan Kamil pun ikut nyoba mainin lato-lato. Sisi positifnya adalah mengangkat kembali mainan zaman dulu, bisa trending kembali di zaman sekarang. Itu sisi positifnya yang bagus, dan anak-anak juga bisa kegiatan yang biasa setiap hari di handphone bisa teralihkan dengan main lato-lato. Cuman sisi yang bikin agak-agak negatifnya itu sedikit mengganggu ketika banyak anak-anak ini mainin ini tuh nggak kenal waktu, entah itu habis pulang dari masjid, entah itu jam berapa, itu pasti selalu kedengaran lato-lato. Tapi intinya keren sih, ini bisa sampai trending, sampai Pak Ridwan Kamil pun mainin lato-lato. Jadi keren untuk lato-lato bisa trending sampai se-viral ini, jadi keren banget. Banget sih. Cakep banget Mila. Masya Allah. Istri dari besannya adik tiri paman aku ngidam banget sama cengit. Bentar. Istri dari besannya paman aku. Udah pusing nih kalau udah lihat yang masak-masak kayak gini. Yang satu ini. Nah, ternyata aku baru tahu juga kalau kulit lumpia dibikin kayak ginian rasanya beneran enak banget. Aku punya 3 buah bintang yang masing-masing aku bakal kasih 1 butir telur. Terus aku bakal cek dulu darah telurnya yang berwarna kuning. Setelah terus ngapain dimasukin ke cetakan, ujung-ujungnya dimasukin ke apa? Suntikan. Jadi faedahnya ini apa nih? Itu kalau udah disuntik-suntik tinggal kita siapin juga 1 buah labu siam. Labu siam ini bakal aku bagi 2 dan aku potong-potong jadi panjang dan tipis-tipis kayak gini supaya ngilangin getah labu siamnya. Aku bakal taburin garam di atasnya, terus tinggal aku aduk-aduk dan aku kucek-kucek, kemudian aku cuci. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit domba dan juga cabai merah keriting. Faedahnya apa itu tadi pakai tutup dimasukin? Ya udahlah. Udah ikutin aja lah. Kalau bumbunya udah halus, sekarang tinggal kita ulek 1 gula merah bulat kayak gini. Nah, berhubung sering banget ngulek dan angkat yang... Ntar sih, mbaknya sering banget nih nusuk-nusuk nih tadi. Apa dia senang ditusuk? Stop it. Get some help. Berat-berat bikin tangan aku jadi pegel-pegel. Pegel-pegel butuh jajanan alami yang sehat dan praktis. Ini jajanan alami iklan gue. Dulu. Untung aja ada jamu mustika ratu beras kencur untuk energi booster. Mama mbaknya... Baru juga meredakan pegal... Cakep ya, masih muda. Pegel. Stop it. Untuk yang kunir asam bisa meredakan nyeri haid dan mengurangi asam lambung. Dan untuk yang gula asam dapat mengurangi lemak di tubuh. Lanjut, buat gula merah yang tadi tinggal kita rebus aja di atas 250 ml air. Tambahkan juga tepung maizena sampai mengental kayak gini. Tumis bumbu yang sebelumnya udah kita haluskan. Masukkan juga 3 butir telur, lalu kita arak-arik ya. Kalau udah... Bentar, baru lihat apa namanya? Aduh, apa sih namanya kalau buat masak itu? Bolong tengahnya. Kita masukkan juga telur yang sebelumnya udah kita masukin ke dalam suntikan. Udah gitu tambahkan labu siam dan juga tauge. Beri secukupnya penyedap rasa dan juga sedikit MSG. Kalau udah, sekarang kita siapin 1 lembar kulit pangsit. Terus kita olesin gula merahnya dan juga masukin tumisan tauge dan juga labu ya, siam. Okay. Tinggal dilipat-lipat aja ya. Ini dilakukan berulang sampai semua adonannya habis. Terus aku juga minum lagi beras kencurnya karena udah ngerasa pegel-pegel lagi. Finally, akhirnya lumpia basah yang aku bikin beneran udah jadi banget dan rasanya super duper enak. Selamat mencoba.
Oke sih. Untuk hasilnya kayaknya enak nih, bisa langsung digoreng, bisa langsung dimakan. Cuman itu trik tadi, tadi step by stepnya itu bikin mind blowing. Apa nih? Ada pria batal nikah. Ampun deh. Bikin geger, bikin resah. Karena calonnya serakah, minta sertifikat rumah. Niat ngerambok apa ibadah? Ampun ya Allah. Ini pasti cucunya nih yang nyuruh nih kayak gini nih. Aduh, si emaknya juga mau-mau aja sih. Oke kawan-kawan, mungkin segitu dulu ya untuk video react TikToknya ya, gak terlalu panjang dan menjadi video testing pertama juga untuk react TikTok ini. Jadi untuk kedepannya mungkin seminggu akan ada dua video react ini, reagam sama reaktok ya, react Instagram sama reaktok. Jadi teman-teman bantu dan dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang, dan gaming juga akan selalu ada juga ya, diusahakan setiap hari, tapi mudah-mudahan juga bisa menghibur teman-teman semua ya dari apa yang saya suginin. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan waktunya hadir, dan terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya.